akan membuat teri crispy ya guys. Ini terinya sudah kita cuci seperti ini. Di adonan sajiku secukupnya, kemudian kita lanjut dengan terigu ini ya guys. Nah, ini kita urap supaya terinya sudah tercampur dan dilamuri ataupun dibalut dengan terigu ya guys, seperti ini. Dan jangan lupa kita siapkan apa itu minyak yang sudah dipanas seperti ini ya guys, biar panasnya merata, apinya agak dikecilkan sedikit. Kita ayak seperti ini ya guys, biar yang tidak bisa melekat bisa turun, kita bisa terpisahkan ini. Kalau sudah benar-benar terpisah, tinggal kita goreng ya guys, seperti ini. Ininya. Oh. Sampai ini biasa guys, seperti ini. Ongseng-ongseng ya guys, seperti ini biar merata ya. Kita buat lain-lain lagi sambil menunggu yang sudah merata lagi ini ya. Sudah dicuci, adakan kita masukkan ke tepung sajiku yang kita tadi racik. Aduh-aduh ini ya guys, sambil nanti akan kita pasukan sini pesan tepung yang dibalut dengan tepung. Kemudian ini ya, tapi sudah matang ya guys. Terigu, tepung kanji, penyedap rasa, kita aduk ini buat lumurannya ya. Sudah kelihatan kemerah-merahnya guys, berarti siap di angkat garingnya ini dan kita tiriskan dulu biar kering. Wow, cocok buat dihidangkan saat lebaran ataupun dijual pun bisa, membuat crispy ikan teri yang begitu krepes-krepes nih. Wow, mantapnya. Edisi kali ini terima kasih ya guys, tinggal proses pengeringan dan kita taruh di wadah toples-toples atau kemasan yang lain. Terima kasih.